بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita telah melalui pembahasan demi pembahasan. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan apa yang telah kita kaji di dalam pertemuan yang sebelumnya yaitu berkaitan dengan ilmu dan amal urgensitas atau betapa pentingnya ilmu dan amal di dalam kehidupan manusia dan telah kita katakan bahwasanya ilmu tanpa amal adalah sia-sia bagaikan pohon tanpa buah sedang amal tanpa ilmu tidak akan menyampaikan manusia kepada tujuan tidak akan menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendekatkan diri manusia kepada Allah maka menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslimin dan efek dan dampak yang akan terlihat apabila seorang meninggalkan atau kurang memberikan perhatian kepada menuntut ilmu akan damp akan terlihat kepada kehidupan manusia sendiri dan akan terlihat di dalam kehidupan manusia secara umum di dalam suatu masyarakat ataupun di dalam suatu negara maka orang-orang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan mereka akan mendapatkan kehidupan yang nyaman di dunia ini dan amal yang dimaksud di sana adalah bukan hanya berkaitan dengan ibadah, bukan hanya berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, tapi amal adalah seluruh amal kebaikan manusia. Seluruh ilmu yang dia miliki mampu untuk diamalkan, mampu untuk dipraktekkan. Maka, apabila manusia mengetahui pengetahuan tentang sains, apabila dia tidak menerapkan di dalam kehidupan dan tidak ada manusia yang mengambil manfaat, maka ilmu itu akan sia-sia, akan hilang begitu saja. Dan mereka yang menerapkannya dan mewujudkannya di dalam kehidupan, kemudian manusia mengambil manfaat maka ilmu tersebut yang akan memberikan manfaat petunjuk kepada diri manusia tersebut maka ilmu tanpa amal adalah satu perjalanan tanpa tujuan القرأن الله برفيلا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دمي ماسى دمي وقت عداء يامري Surat Al asr merupakan surat pendek yang memiliki makna pelajaran kehidupan yang begitu besar yang sedang menceritakan kehidupan manusia yang sedang membawa kita ke dalam kondisi perjalanan manusia maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah Demi waktu demi zaman Para mufassirin mengatakan bahwasanya al-Asr yang dimaksud adalah zaman walaupun di sana adalah ada penafsiran-penafsiran yang lain Misalnya al-Asr adalah waktu Asar secara khusus Tapi yang lebih tepat, karena yang setelah ayat tersebut, ayat yang berikutnya akan menceritakan kondisi kerugian manusia. Manusia berada dalam keadaan rugi. Maka apabila kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dan ketika Allah bersumpah, maka sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu ada hubungannya dengan tema pembicaraan yang akan disampaikan setelahnya. Maka di sini Allah bersumpah dengan demi masa, demi waktu. Lalu Allah melanjutkan innal insan khusr. Sesungguhnya manusia secara umum berada di dalam keadaan yang rugi, berada di dalam kerugian. Apakah seluruh manusia tanpa terkecuali tidak? Manusia berada di dalam keadaan rugi secara global. Tapi di sana ada kelompok yang keluar dari kerugian itu yang tidak menca yang tidak termasuk di dalam kerugian itu. Kelompok itu adalah illa alladzina amanu wa orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka seakan-akan Al-Qur'an sedang mengatakan bahwasanya manusia di dalam kehidupannya manusia yang hidup di dunia ini Sesungguhnya, dia berada di dalam kerugian. Tapi, kerugian apa yang sedang dibicarakan? Kerugian apa yang dimaksud oleh Al-Quran? Bukankah Al-Quran sedang berbicara tentang zaman bersumpah dengan waktu dan zaman, maka demi zaman, demi masa? kalau kita melihat dan ingin mengambil satu garis kesimpulan antara sumpah dan tema yang sedang dibicarakan, maka manusia yang hidup di dunia ini diberikan oleh Allah masing-masing bekal untuk hidup. Allahumma inni as'aluka min mashiyatika bi'amdaha wa kullu mashiyatika ma'afiha Allahumma inni as'aluka min mashiyatika kulliha Dan bekal itu Setiap manusia memiliki kadarannya masing-masing tapi siapapun yang hidup di dunia ini memiliki bekal yang di, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal apapun itu. Dan yang paling penting yang paling tampak bekal tersebut adalah umur manusia. Adalah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk hidup, untuk bisa Beribadah kepada Allah di dunia ini, kemudian kesehatan, harta, dan lain sebagainya. Dan setiap manusia memiliki kadarannya masing-masing: satu orang memiliki umur yang panjang, satu orang lagi memiliki umur yang pendek, orang lain memiliki harta yang banyak, orang lain memiliki harta yang sedikit. Tapi semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang banyak maupun yang sedikit masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi yang paling penting dari seluruh bekal itu adalah umur. Karena waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melihat bahwasanya manusia tidak memanfaatkan tidak mempergunakan waktu dan modal umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka setiap detiknya setiap menitnya setiap harinya apabila dia melakukan hal-hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan memberikan manfaat untuk kehidupan di hari akhirat maka pada saat itu dia sedang rugi Detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus, kerugian itu akan terus menerus menimpa manusia. Dan satu jalan yang mampu untuk menyelamatkan manusia dari kerugian tersebut adalah beriman dan beramal saleh. ladzina amanu wa wa mereka tidak akan sampai kepada apa yang disebut dengan kerugian, apabila manusia beriman, dan kita katakan bahwasanya iman hanya datang dengan ilmu yang berilmu, maka dia akan beriman, dan setelah dia memiliki iman di dalam dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari syariat dan kitab suci Al-Qur'an dan beriman kepada hari kiamat maka dia telah memiliki iman di dalam dirinya Bukankah kita katakan Bahwasanya ilmu terbagi menjadi tiga, menurut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah akidah, keyakinan manusia tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang hari kiamat. Maka, tiga hal ini adalah pokok ilmu pengetahuan manusia. Al Imam Ali bin Abi Talib mengatakan rahimahullah. Man arafa min ain wa fi ain wa ila ain. Rahimallahu ra arafa min ain wa fi ain wa ila ain. Semoga Allah merahmati orang yang dia tahu dari mana dia berasal, sedang berada di mana dia sekarang dan akan kemana dia akan pergi. Maka inti dari akidah ini apabila telah hadir di dalam diri manusia maka akan menumbuhkan buah amal. Amal-amal itu adalah perwujudan dari iman yang ada di dalam diri manusia dan apabila dia telah beriman, dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan, yang menyenangkan, dan dia kelak akan mendapatkan kesuksesan di akhir akhirat. Lalladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil wa tawasaw sabr. Serta mereka orang-orang, yang saling mewasiatkan, akan kebenaran. Karena iman yang mereka miliki adalah iman akan kebenaran Allah SWT. Karena kebenaran tidak datang kecuali dari Allah. Dan setelah mereka mengetahui bahwasannya kebenaran yang mereka pegang memiliki konsekuensi, maka mereka akan mewasiatkan akan kesabaran. Karena tanpa kesabaran, iman dan amal itu tidak akan langgang di dalam kehidupan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil wa tawasaw sabr. Fabillahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.